Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Jumpa aku di Yuniti Palilah Matur. Kuno Tere Matur. Kita menikau kelores kemis pahing. Menikau kita kagawan supatus. Sugeng Ijo Bapak Ibu. Salam budaya, lestari budaya. Ini semangat semua, gitu. Ini kau, oh dari ngopak. Sing putih pak, sing anu pak sing budaya pak. Salam budaya, gitu. Oke, kita balik lagi biar ngopak nih Bapak Ibu ya. Salam budaya, lestari budaya. Ya, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Iya, kesenjang, semangat semangat. Tim, tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah ya sekarang ya, disahkan oleh bupati atau gubernur ataupun menteri di tiap sumjatnya. Di Banten ini kebetulan Pak Wahyu yang jadi ketua tim ahli ya, tim ahli apa? Tim ahli cagar budaya ya, yang mengkaji cagar budaya. Kemudian mewakili gaya masa paling singkat 50 tahun. Gaya itu ya ciri khasnya, misalnya ada ornamen khas burung masa Mataram misalnya. Itu jadi bisa dikenali. Kalau punya gaya kan gampang dikenali. Oh ciri khasnya ini dari masa kalau budaya yang mengenai untuk go digital lewat digital relasi bersama Microsoft Indonesia. Oppo pun Microsoft. Jadi memang alamnya beda kelihatan ini. Dan di tahun 2017 saya jadi dosen dan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Kemudian 2020 niku kula coba peruntukan dadi lurah, Pak. Jadi berdasarkan background-e kula dan sisi kelurahan. Lah, tetapi Bapak Ibu di sisi sini kula nyuwun panjenengan panjenengan event kebudayaan kemarin kula nekat ngoten niku gawe jeneng kirap apa ngoten nekat niku jeneng katerang lho. Pokoknya ayo bentuk-bentuk kabe eventnya gue ngangkat budaya dan di situ temanya adalah The Rise of Spirit Mataram, artinya bangkitnya semangat Mataram ngoten niku. Alhamdulillah ini rencang-rencang dari PB apa namanya hari raya niku mau menyelenggarakan takbir temanya nggih Mataram ngoten niku. Jadi mulai Mataram bal-balan ini nggih kula sukane kok ana nama dan Pak Aris dan lainnya ketua dari dinas sehingga kami sedikit banyak baru bisa mengetahui apa sih warisan budaya dan cagar budaya. Jika mohon maaf, jadi forum kami ini sebetulnya bukan forum yang bergerak untuk mengatasi masalah cagar budaya dan warisan, hanya penampungan dari aspirasi para pemilik warisan budaya dan cagar budaya. Dan Pak Joko itu sempat saya sampaikan kalau di dalam dibentuk forum dan pada forum pelestari di PCB ini saya dan kami semua dari forum ini mau diajak kemana
diajak apain, ngapain, mau dibentuk ini mau diapain gitu. Waktu itu saya pertanyakan yang paling pokok itu, karena kita nggak tahu dibentuk forum itu mau untuk apa, diajak kemana, itu selalu menjadi pertanyaan saya. Sehingga sampai saudara saya itu berombongan sama anak kecil. Kalau kita parkir dari parkiran mobil terus kita jalan ke Bandi, itu kan jauh loh dari yang selatan itu istilahnya Candi Roro Jonggrang ya Bu. Itu jalan itu sepengar, apalagi bawa anak yang kecil nek jalan sendiri jauh nggak kuat, nek digendong loh menjadi tengah gitu loh. Umur 5 tahun cuma itu tengah-tengah itu baru. Ada makam Ratu Malang, kemudian dari sisi mungkin ada misalnya pun religius seperti ada makam di dalam Panjang Mas termasuk yang di Ratu Malang, kemudian ada yang di sini makam Kiai Kategan. Mungkin komplek Kiai Kategan ya yang berada tadi ya Pak Suryo Mataram itu ya. Kambutan itu loh. Oke, kanan di masjid toh, belakang masjid. Iya, belakang masjid. Ya memang di sana banyak, memang banyak. Banyak apa namanya? Peninggalan. Maksudnya memang banyak tokoh-tokoh di situ. Ya itu, ini sedang kita upayakan Pak, karena di sana Nyuwun Ngapunten kan basisnya kalau utara NU. Ya. Akhirnya apa? Ya bisa kena pasal hukumnya itu, gitu ya. Kemudian kemarin kami mencoba bicara nih bangunan sadaya itu kalau bisa kita fasilitasi dengan hidup barang lah. Namun kemudian ketika kita coba desain juga tetap gak bisa. Yang bisa itu maksudnya melalui BKK lewat diskusi ya, nanti Mas Amberti Thomas lurah ini. Jadi diskusi itu malah bagus seperti yang di Jagalan itu juga bantuan dari BKK besar juga. Nah, mekanisme bagaimana nggak ditolong ya Pak Lurah, BKK itu biar akses saja. Karena kami di disebut itu, di Bantul kabupaten terutama, itu terkait dengan pengelolaan bangunan cabai itu hanya pelestarian, pengembangan, dan terkait dengan apa namanya. Banyak bangunan-bangunan yang ada di Bantul ini yang kita prihatin. Apalagi itu yang mempunyai sejarah berkaitan dengan tadi Pak Lurah, hubungannya dengan keistimewaan. Dulu ada kelurahan lama yang dikabur. Terima kasih banyak lagi atas informasi pada siang hari ini. Saya telah mengucapkan pada siang hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan. Baik, yang saya sengaja.